Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara mengganti bohlam headlamp utama mobil yang menggunakan soket H4. Oke, langsung saja. Di sini pertama-tama kita cabut terlebih dahulu soketnya. Cara cabutnya tinggal ditarik aja ya. Kemudian setelah soketnya terlepas, kita lepas karet penutupnya ini. Ini kalau misalkan belum pernah dibuka, rada keras ya. Oke, setelah itu kita lepasin pengaitnya yang ada di sini. Jadi di sini untuk melepas pengaitnya, tinggal kita tekan aja terus kita geser. Nah, hati-hati setelah pengaitnya terlepas, jangan sampai bohlamnya jatuh. Jadi ini adalah bohlam halogen bawaan mobilnya. Mereknya Osram 60/55 W. Untuk penggantian bohlamnya, jangan sampai tangan kita menyentuh ke kaca bohlamnya ya. Oke, jadi ini adalah bohlam penggantinya Osram Cool Blue. Untuk dayanya dia sama seperti yang bawaan mobil 60/55 W. Cahaya yang dihasilkan memiliki warna 5000 Kelvin. Oke, langsung saja kita pasang di mobil. Untuk cara pemasangannya tinggal kebalikan dari cara melepasnya. Oke, kalau begitu sekian dulu video kali ini tutorial cara mengganti bohlam headlamp lampu utama mobil yang menggunakan soket H4. Subscribe channel ini bila kalian merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.